关村论坛开幕之际，我谨表示热烈的祝贺。Presiden China Xi Jinping untuk pertama kalinya berkunjung ke Hong Kong pada Kamis 30 Juni sejak pandemi 2 tahun terakhir. Kedatangan Xi Jinping ini membuat situasi di Hong Kong tegang karena otoritas tempat meningkatkan pengamanan. Pemerintah Hong Kong juga menerapkan protokol kesehatan ketat jelang kedatangan Xi Jinping jauh-jauh hari. Dilansir oleh Kompas.com via AFP, kedatangan Xi Jinping dalam rangka menghadiri peringatan 25 tahun penyerahan koloni dari Inggris ke China. Tak sendiri, Xi Jinping didampingi oleh ibu negara Peng Liyuan. Keduanya datang menggunakan kereta yang berhenti di stasiun West Kowloon, Hong Kong. Kedatangan Xi dan Peng disambut oleh sejumlah orang termasuk anak-anak yang mengibarkan bendera China dan Hong Kong. Terkait kedatangan Xi, otoritas Hong Kong melarang para jurnalis untuk datang ke acara yang digelar pada Jumat 1 Juli. Para pejabat setempat juga harus masuk sistem loop tertutup. Menurut media lokal, meski acara berlangsung esok hari, Presiden Xi tak menginap di Hong Kong, melainkan di Shenzhen. Orang-orang yang terlibat dalam acara ini termasuk pejabat harus membatasi kontak sosial, melakukan tes PCR setiap hari, dan karantina di hotel jelang kunjungan Xi. Polisi Hong Kong juga melarang penerbangan drone di seluruh kota untuk sementara waktu serta penutupan jalan skala besar. Tak hanya itu, penutupan juga diberlakukan di sejumlah fasilitas publik seperti stasiun, tempat opera, dan Science Park Hong Kong. Demi kondusivitas, otoritas Hong Kong juga menghilangkan potensi penghinaan di media sosial selama kunjungan Xi. Kelompok oposisi Hong Kong juga menyatakan tak akan melakukan unjuk rasa setelah berdiskusi dengan keamanan setempat.